presento you Tumpak Sewu. Hi, good morning. Sekarang kita berada di Bromo. Laluan ini adalah melalui pasir halus, dikenali sebagai pasir berbisik. Jadi pada masa yang sama, anda nampak sekeliling kita ni banyak apa perkhidmatan yang disediakan seperti kuda padi, kenderaan 4x4 jeep. Jadi Gunung Bromo ni adalah tajuk utama jika anda datang di Surabaya ataupun anda turun daripada KLIA ke Juanda Airport, anda harus melawat tempat menarik di Indonesia, Surabaya ini. Ini adalah dia. Ustian, holiday. Itu kan. Ya, untuk today. Kita sambung next. Sama ni. Apapun saya pun nak ucap. Saya sempat nak ucapkan. Merdeka. 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 Good night. 31st Agustus. Malaysia National Day. Merdeka. Merdeka. Bye. Jing, dari situ ke sana, terus baru turun sini tak apa. Kalau pusing semua situ nanti bahaya. Oh, memang tidak dianjur, ya, tidak boleh lah. Boleh. Oh, safety ya utama kak, safety itu utama, keselamatan utama. Jadi agak tak usah pusing sana lah, pusing sini aja. Oh, okay. Terima kasih. Ya sama-sama kak. Maaf ya, ya. Hati-hati ya. Baik. Kali ni aku dah ada dekat, betul-betul dekat kawah Bromo. Jadi yang nampak kat bawah tu, dia ada sediakan kuda. So kalau untuk satu orang naik kuda, RM200,000. Dah nama gunung berapi, mesti ada debu. Korang pakailah mas, sumpah pakai mas. Ini tangan ni rasa macam tak sedap ke tangan ni. Tangan last, bau dia, sumpah tau. Bau sulfur dia tu. Sekali sampai kat kau apa? Salam guys. Sekarang aku sendiri pun tak tahu aku kat mana. Tengok nampak kan belakang ni. Ni Gunung Semeru, wow. Tinggian dia dekat 3000 lebih dekat lah. Tapi tu kan tempat yang kita nak pergi nanti. Kita nak pergi tu dekat sana, dekat Tumpak Sewu. So masa sekarang ni aku masih kat atas bumbung, menikmati alam. Apa tu Gunung Semeru ni? Sejam sekali dia akan keluar asap. Sejam sekali. So esok pagi-pagi dalam pukul 6 atau 7 kita orang akan start bergerak ke Tumpak Sewu. Tak jauh pun dari sini, mungkin dalam kurang dari 10 kilo.
So dah itu destinasi terakhir kita orang dekat Indonesia ni. So nak tak nak balik lah, mesti balik ni. So sampai jumpa esok hari. Ciao. Kita menuju ke panorama Tumpak Sewu untuk place pertama, dan lalu kita turun ke dasar Tumpak Sewu. Habis itu ada namanya Telaga Biru, lalu Gua Tetes dan finish. Jadi kita ada 4 tempat untuk yang kita tuju habis ini. Ada perbatasan kota. Perbatasannya adalah ini sungai, Bang. Jadi kalau lewat sini ini dari Malang, kalau kita tadi dari Lumajang. Oh, kita Lumajang sini, Malang dari sini. Jadi beda kota, beda nama juga, Bang. Jadi kalau dari atas kita namanya Tumpak Sewu. Tumpak itu sebenarnya dari ini, Bang. Tumpak itu bahasa Jawa, numpak. Numpak itu kayak naik. Nah, karena kita naik tangga 1000 tangga gitu. Kalau Coban, itu Coban itu sebenarnya bahasa Jawa juga. Coban itu air terjun, jadi air terjun 1000, makanya kayak tirai itu kan. Oh, ya yang itu, Bang. Tapi lihat tangga nih. Yang lewat sana sekitar dari 100% itu sekitar cuma 3-4%. Wow. Itu benar-benar orang ini yang suka adrenalin itu aja. Adrenalin ya. Yeah. Menguji adrenalin. Kalau kita tak berani karena takut tak. Ya. Gitu. Kalau tumpak tu namanya kita naik tangga tu kan. Ya. So sewu tu tumpak tu numpak. Ah, tumpak. Yeah. Okey. Sewu tu? Sewu tu 1000. 1000. Ah, jadi air terjun 1000. Numpak tangga 1000. Tangga 1000. Itu kalau filosofinya, Bang. Thank you.
Mi goreng tumpat sehu, okey? Mana ada? Ya Allah, dah makan je lah. Tak payahlah nak bunyi-bunyi. Tak ada. Tumpat mana? Tak geram. Bapak mana tempat macam ni ada? Tak apa, tak apa. Baik, Bapak minta roti canai ke sini. Baik, minta roti canai nasi lemak. Kaya kita marah ke dia. Jancuk. Ya, itu tumpatan. Tapi kalau kita sudah akrab, itu kan itu kayak semacam ini. Tapi sebenarnya sejarahnya tak buruk itu. Karena gini, dulu pas waktu ada tank yang masuk ke Surabaya, itu namanya jancok. Jancok. Ya, jadi anak-anak dulu di Surabaya, kalau udah tank Belanda datang, jancok sampan, jancok datang. Akhirnya sampai sekarang dibuat ini pelesetan jancok gitu. Salam guys. Inilah antara yang terakhir bersama guide aku. Ni yang terakhir kan? Ya, ini yang terakhir. Terus kan kita menuju ke? Kembali ke Malang. Kembali ke Malang. Terus balik lagi ke Surabaya untuk stay satu hari lagi. Terus abang balik ke Malaysia. So, itu saja untuk video kali ini. So, let's go.